Halo sahabat setia channel Ratut. Kembali lagi saya hadir untuk menemani teman-teman setia ya. Berbagi tips dan berbagi pengalaman tentang dunia bonsai tentunya. Nah, kali ini saya akan cek kondisi perakaran ya dari programan bunut hitam saya ya. Nah, bunut ini termasuk sudah lama saya program ya, kurang lebih sekitar 2 tahunan lebih ya, penggabungan dulu. Dan kondisinya sekarang sudah seperti ini ya. Ini kondisinya perakaran program saya fokus ke program perakaran dulu ini ya. Di sini terlihat akarnya sudah lengkap ya. Seperti teman-teman lihat ya, ukurannya lumayan besar nih. Waktu ini saya lakukan pemotongan juga ya terhadap cabang pertama untuk meniruskan ya, atau membuat penirus ataupun mulai melakukan pecah cabang seperti itu. Dan yang batang utamanya sengaja saya utuhkan dulu karena akan melanjutkan pembesarannya dulu ya, biar nantinya ukurannya bisa sesuai dengan bagian bawahnya ya, bagian pangkalnya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini akarnya sudah benar-benar sudah full nih ya. Ini kurang lebih kayaknya dari 2 tahun ya saya program, sekitar 2,5 tahunan seperti itu. Mantap kan? Akarnya sudah full. Dan di bawah bahan ini ya, saya dulu kasih pot pipih ya sebagai dasar, biar nanti akarnya seperti ini ya, samping dia tidak ke bawah. Nah, teman-teman sahabat setia ya, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like juga, biar video-video yang saya hadirkan makin seru seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada video saya selanjutnya ya. Salam satu hobi.